Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matis sihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur di awal hari ini kita bisa mengisi dengan salah satu amalan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita i'tikaf sejenak dalam rangka hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah yang kita awali di hari ini menjadi salah satu sebab turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang di awal harinya mereka senantiasa dalam keadaan beribadah kepadamu. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkan bagian berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, ya, satu di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah salah satunya Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini sejak usia 7 tahun ya sudah tinggal bersama Rasulullah menjadi pelayan pembantunya Nabi. Maka julukannya Anas bin Malik itu khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah, karena salah seorang ibu yang janda miskin datang kepada Nabi tidak punya apa-apa, yang lain membantu untuk berjuang menegakkan Islam. Saat itu ada yang memberikan untanya, ada yang memberikan hasil kebunnya, kurma, ada yang memberikan emas, peraknya. Tetapi seorang ibu janda miskin tidak punya apa-apa tetapi ingin berkontribusi. Maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tidak punya harta. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, hanya saja aku punya seorang anak yang cekatan. Nah, maka aku akan wakafkan anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Ya. Jadi disampaikanlah Anas bin Malik radhiyallahu an. Tetapi sesungguhnya ibunya Anas bin Malik pintar, karena dia tahu keluhuran budi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin anak yang diwakafkan untuk menjadi pembantunya disuruh-suruh sama Nabi. Bahkan dalam salah satu riwayat kan disebutkan Anas bin Malik itu belasan tahun bersama dengan Nabi, enggak pernah kena bentak sedikit pun dari Nabi. Tetapi ibunya ya pasti berpikir, kalau anakku berada di sampingnya Rasulullah, pasti anakku itu mendapat banyak pelajaran dari Rasulullah. Dan ternyata betul. Makanya Anas bin Malik itu termasuk satu di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengenali Nabi itu di luar rumah, tapi kalau Anas bin Malik mengenali Rasulullah bukan hanya di luar rumah tetapi di dalam rumah.
Ya, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Nah, salah satu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini hadis muttafaqun alaihi Imam Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik, ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian si laki-laki ini bertanya kepada Nabi, qal mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kiranya kapan datangnya hari kiamat itu tiba. Lalu kemudian Nabi tidak menjawab pertanyaan, Nabi membalikkan pertanyaan kepada laki-laki ini, ma'adatalaha, sudah bekal apa yang kan mau minta air nih, punten. Ada ini ada yang menghalangi ini. Ma'adatalah. Nabi balik bertanya, bekal apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Maka si laki-laki ini juga mungkin sebagaimana kita kalau ditanya bapak ibu, tos gaduh bekal naon kanggo bertemu dengan Allah, mungkin kita akan menjawab, ya, tidak punya banyak bekal kebaikan atau nuhun. Syukran jazakallah. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya diseling dengan minum dulu. Panas tuhnya. Bismillah. Maka si laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, aku tidak punya banyak bekal ibadah. Ya. Hanya saja pada diriku ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu akan tinggal di surga bersama dengan orang atau siapapun yang kamu cintai. Maka betapa senangnya orang ini dikatakan begitu. Kenapa? Karena dia berharap bisa tinggal bersama di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan ambil beberapa ibrah, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan bagi kita semua. Hikmah yang pertama dalam hadis ini, kata para ulama, salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Tapi bertanya itu kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, sayu'ti 'ala nasi zaman, akan datang satu zaman kepada kalian, minal juhala yaqulu 'aniddin. Nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang bodoh berbicara tentang banyak agama, apa berbicara tentang agama. Hati-hati. Ya. Nah, nanti kalau kita melihat ada orang enggak punya, orang bodoh, orang jahil, ya. Bukan alim, tetapi dia banyak berkomentar tentang agama. Maka salah satunya itu adalah tanda di akhir zaman. Maka hadis tadi, ya, bagaimana seorang laki-laki datang langsung kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu, ya, ya, salah satu yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu. Ya. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya, lam yuwarisuna dinaran wa dirham, sesungguhnya aku ini tidak mewariskan dinar, aku tidak mewariskan dirham, alladzina lam yuwarisuna al-ilm, tetapi aku mewariskan ilmu. Ya, maka siapa orang yang mengambil ilmu warisan ini, maka dia termasuk orang yang beruntung. Makanya ulama, orang yang berilmu itu disebutnya warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu. Ya, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu sebab cara kita untuk mendapatkan ilmu, bertanya, dan bertanya kepada ahlinya. Tapi jangan sering banyak bertanya, katang. Kenapa Ustaz? Ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, innama ahlakal ladzina min qablikum kathrati masailihim,
Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab dibinasakannya oleh Allah kasratu masailihim, karena banyak bertanya. Makanya nanti habis pengajian enggak usah banyak tanya ya. Bukan Pak Haji, mana Pak Haji yang suka nanya nih? Ah, hadir ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau nanya di majelis ilmu bukan masuk kategori hadis ini. Enggak apa-apa ya. Jadi jangan aduh saya enggak boleh tanya gitu. Sebetulnya hadis ini Allah peringat Nabi sampaikan untuk mengingatkan Bani Israel. Bani Israel itu mereka yang sering banyak bertanya kepada para nabi dan rasulnya, tapi ketika nabi menjawab, rasulnya menjawab, mereka tidak mengimaninya. Nah itu banyak bertanya tapi tidak mengimani gitu. Jadi jawabannya rasul, jawabannya para nabi tidak bisa menuntun orang Bani Israel untuk semakin mengenal Allah, beriman kepada Allah. Makanya Bani Israel, orang Yahudi itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, kalau engkau betul Nabi ya, karena saat itu Bani Israel yang ada di Yathrib tidak menerima kenabiannya Muhammad. Udah lama nunggu, tetapi yang datang bukan Nabi yang berasal dari kaumnya, tetapi Nabi Muhammad berasal dari Mekah. Maka sampai saat itu enggak diterima. Padahal ciri-cirinya, jadi ketika Nabi datang tuh, ya ada syair kan, Tola'al Badru alaina, datang ketika ke Madinah, ya ada salah satu tempat, ya umat Islam yang di Madinah, ya ketika datang rombongan Nabi berserta dengan Abu Bakar, yang disangka Nabi itu bukan Rasulullah, loh. Yang disangka Nabi itu Abu Bakar. Karena Abu Bakar usianya lebih muda, ya. Bukan Nabi, tetapi yang menyebutkan bahwa penasaran nih, semua orang-orangnya orang Madinah ingin menyambut Rasul, ingin menyambut Rasulullah, tapi saat itu belum pernah ketemu dengan Nabi, belum ada HP, Pak. Disebutkan dalam riwayat, ini yang mana nih, udah ada kejauhan ini. Tola'al badru alaina, ya min thaniyatil wadawa. Semakin mendekat, siapa mana yang namanya Nabi, yang menyampaikan Muhammad itu siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Dia mendekat dan kemudian lihat tanda-tanda kenabian di dalam kitab Taurat. Maka kata orang Yahudi, hazan nabi, ini nabi yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi orang Yahudi tidak mau menerima kenabian Muhammad karena bukan berasal dari kaumnya. Maka orang Yahudi bertanya juga, banyak bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad kalau engkau betul Nabi, aku akan ajukan beberapa pertanyaan. Kalau engkau betul menjawabnya sebagaimana yang ada dalam kitab kami, maka kami akan beriman. Sampai sebegitunya orang Yahudi. Ya. Ditanya, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang ini, tentang Ashabul Kahfi, jelaskan kepada kami tentang ruh. Semua Nabi menjawab dan jawaban Nabi persis dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nabi belum membacanya, ya. Tetapi apa yang terjadi, sekalipun dijawab dan sesuai dengan kitabnya, tetapi mereka orang Bani Israel tidak mau beriman. Nah, maka hadis ini ya, Allah binasakan kaum-kaum terdahulu, salah satu sebabnya kasratu masailihim, disebabkan banyak bertanya. Ketika bertanya kepada Nabi Rasul kemudian menjawab, maka tidak menjadikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, persis kayak pengikut Nabi Musa itu kan, Bani Israel. Ya Musa. Ya. Tolong buktikan kepadaku kalau engkau ini seorang nabi, engkau bisa ngomong dengan Tuhanmu, biar aku dengar langsung percakapanmu. Itu dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Maka mereka mengatakan kepada Bani Israel, "Ayo kalau engkau mau." Nah, maka datang ke Bukit Tur Sina. Ya, didengarkan percakapan antara Nabi Musa dengan Allah. Maka Nabi Musa termasuk nabi yang mendapat gelar
kalamullah, bisa ngomong dengan Allah. Ya. Apa mereka jawabannya sudah mendengar? Ya Musa, ya, lan nu'mina laka hatta narallah jahraka. Musa, sekalipun kami sudah mendengar engkau ngomong dengan Tuhanmu dan jelas, kami belum mau beriman. Hatta jahraka, kecuali kalau kami bisa melihat wajah Tuhanmu. Nah, jadi gitu tuh. Ya, terus begitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya seperti hanya Bani Israil. Tetapi dalam hadis ini, pelajaran yang pertama, salah satu sebab kita untuk mendapatkannya ilmu adalah dengan cara bertanya. Mudah-mudahan ketika kita bertanya bisa meningkatkan iman kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis ini kata para ulama, sesungguhnya sesuatu yang melekat pada perasaan para sahabat, generasi terbaik kan, sahabat ini generasi terbaik ya, tetap yang melekat pada generasi terbaik para sahabat ya, yaitu apa ya, himmah, obsesinya tentang hari akhirat. Maka ketika bertanya kepada Nabi, pertanyaannya apa? Mata sya'ah, kapan hari kiamat, hari akhirat itu dah, hari akhir itu dah datang. Ya. Apa hikmahnya kira-kira? Nabi memberikan stempel bahwa generasi terbaik itu pada masanya. Artinya apa? Orang yang hidup semasa dengan Nabi adalah para sahabat. Dan kalau kita lihat hadis ini, salah satu ciri daripada generasi terbaik, mereka tidak melupakan kehidupan setelah di dunianya, yaitu akhirat. Ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa? Karena boleh jadi kebanyakan di antara manusia ini ya, sedikit sekali memikirkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang zahir-zahir, yang nampak-nampak dalam kehidupan dunianya, wahum anil akhirati humul ghafilun, sementara kehidupan akhiratnya dilupakan. Bapak Ibu, mestinya yang berpikir tentang hari akhirat itu yang lebih banyak berpikir kita. Kenapa? Karena kita ini hidup di akhir zaman. Kalau para sahabat 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, tetapi mereka ya setiap harinya memikirkan tentang hari akhir ya, sampai di antara sahabat menghabiskan malam-malamnya bukan hanya dengan ibadah tetapi dengan menangis saking takutnya hari akhir. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa memikirkan tentang hari setelah kematiannya ya, yang sampai bisa menembus hari di mana kita tidak bisa melihat sekarang secara kasat mata, siapa mereka? Ya, mereka yang ruhaninya mendominasi basyariahnya di dalam diri. Maka manusia itu kedudukannya dua. Ya. Pada diri kita itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ghulibat basyariyatuhum ala ruhaniyatuhum. Kondisi manusia yang pertama itu di mana ya, kondisi basyariyahnya, jasmaninya lebih mendominasi ruhaninya. Jadi yang dipikirkannya itu jasmani, basyariahnya, pagi, siang, sore, malam harinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan basyariahnya. Gitu. Ada yang seperti begitu tuh. Maka kalau basyariahnya lebih dominan ketimbang jasmaninya, orang yang seperti ini enggak peduli dengan kehidupan akhirat. Bahkan kata para ulama, kalau manusia kondisinya seperti ini, inilah serendah-rendahnya kedudukan manusia.
Siapa manusia yang paling rendah? Manusia yang setiap hidupnya hanya memikirkan kebutuhan basyariahnya, tidak peduli dengan kebutuhan ruhaninya. Maka manusia yang seperti ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kal an'am balhum adal. Bahkan manusia yang seperti ini bukan hanya sama dengan binatang ternak, tetapi lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Ya, hati-hati lah. Ya. Kalau kita ini hanya memikirkan kebutuhan basyariah kita saja, tidak mementingkan kebutuhan ruhani. Inilah serendah-rendahnya kedudukan manusia. Yang kedua, ada manusia dalam kondisi ghulibat ruhaniyatuhum ala basyariyatuhum, yang mana ruhaninya itu lebih dominan ketimbang basyariahnya, gitu. Ya, ruhaninya ya lebih mendominasi ketimbang kebutuhan jasmaninya. Maka manusia kalau sudah berada dalam kondisi yang seperti ini, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, inilah yang disebut manusia min afdalil malaika. Manusia lebih utama ketimbang malaikat. Jadi kedudukan manusia itu lebih utama ketimbang malaikat. Kapan manusia kedudukannya lebih utama ketimbang malaikat? Manakala ghulibat ruhaniyatuhum ala basyariyatuhum. Manakala ruhaninya lebih mendominasi ketimbang basyariahnya. Ya, jadi kalau ada aspek basyariahnya itu pun yang dipikirkan bukan basyariahnya. Ketika dia memikirkan makan, memikirkan harta, makan hartanya itu dipikirkan untuk ruhaninya, untuk akhiratnya. Maka manusia yang seperti ini, mereka ini jauh lebih utama ketimbang malaikat. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa para sahabat yang Nabi memberikan stempel mereka adalah generasi yang terbaik, qarni khairukum qarni thumma alladhina yalunahum, generasi yang terbaik itu pada masaku? Karena umumnya mereka generasi sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ruhiyahnya lebih dominan ketimbang basyariahnya. Di antara sahabat Nabi, mereka ada orang yang kaya. Ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, tetapi Masya Allah, kekayaannya mereka Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, tidak menjadikan ruhaninya ringkih. Ya, tidak menyebabkan ruhaninya mati. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya, ya, kalau kita memikirkan hari setelah kematian kita, dan saya yakin insyaallah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, salah satu motivasi dorongan itu adalah bukan hanya melaksanakan ketaatan, tetapi Bapak Ibu sekalian berpikir tentang hari setelah kematian kita. Maka kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang yang memikirkan tentang hari akhirat. Siapa mereka? Mereka yang memakmurkan masjid, yang memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun seringkali memberikan pelajaran kepada para sahabatnya supaya jangan melupakan tentang akhirat ini. Ya. Salah satu contoh misalnya Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat, فَإِذَا رَأَيْتُمُ السَّاءَةَ بِأَعْيُنٍ, kalau kalian ingin melihat hari akhirat, as-sa'ah, hari akhirat dengan mata kalian sendiri, ya, فَقُلْ بِسُورَةٍ Infitor, maka perbanyaklah kalian membaca surah Al-Infitor. Surah Al-Infitor. Ya. Maka para sahabat, di antara para sahabat itu salah satu bacaan surah dalam solat, ya, salah satu yang dibaca oleh para sahabat itu adalah surah-surah yang berkenaan tentang hari akhirat. Ya. Makanya ada yang mengamalkan solat, kan begini, Bapak Ibu, ya.
kalau kita ingin sholat kita sesuai dengan Nabi benar ya, bukan hanya semata-mata gerakan sholat ya, bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi ruku, sujud, penting-penting itu, karena untuk sholat hadisnya kan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, bukan hanya semata-mata gerakan dalam sholat, bagaimana Nabi mengangkat tangan, bagaimana Nabi ruku, duduk di antara dua sujud, tetapi bagaimana juga Nabi ketika sholat membaca surah-surah dalam Al-Quran. Nah, makanya kata para ulama, bapak ibu sekalian, umumnya surah Al-Quran yang dibaca dalam sholat Nabi itu dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama awalul mufassal, yang kedua ausatul mufassal, yang ketiga qasirul mufassal. Apa itu awalul mufassal? Awalul mufassal itu surah dalam sholat yang dibaca panjang. Dan itu umumnya dibaca oleh Nabi kapan? Ketika sholat subuh. Ya. Ya. Jadi kalau sholat subuh, ya walaupun waktunya singkat, gitu kan, tetapi bacaan surah dalam sholat ketika sholat subuh, Nabi umumnya membaca surah-surah panjang. Ya. Jadi kalau tadi saya baca sholat subuh itu, ya sesuai kultur aja. Panjangnya kita satu halaman lah, gitu. Ya. Tapi kalau Nabi sampai satu surah malahan baca surah Qaf ya, bisa satu rakaat. Ya. Al-Qalam bisa satu rakaat. Kalau saya baca yang satu surahnya itu dua halaman bisa dibagi dua gitu kan. Ya. Karena kultur aja. Ya. Apalagi kalau, dan ini Bapak Ibu bisa dilihat ketika Bapak Ibu sedang menjadi makmum di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Lihat salat subuh. Ya. Jadi sholat subuhnya lebih panjang dari barusan. Ini saya rasakan, ya, saya rasakan, ya. Karena alhamdulillah ya agak sering lah kesana, gitu ya. Ya, agak sering kesana. Jadi saya perhatiin, oh, sholat subuh itu agak panjang. Tapi memang begitu ulama. Awalul mufassal. Yang kedua, ausatul mufassal, tengah-tengah. Nah, ausatul mufassal itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, panjang bacaannya itu standarnya Nabi menjelaskan dalam hadis seperti hanya Quran surat Al-Alaq, Iqra, Al-Infitor, Al-A'la. Maka Quran surat Al-A'la, Al-Infitor, Al-Alaq itu termasuk kategori surah ausatul mufassal. Sedang. Kapan Nabi membaca surah yang ausatul mufassal? Itu Nabi bacanya ketika sholat isya. Jadi kalau sholat isya itu, walaupun waktunya panjang mbak, ya. Kalau untuk sendirian nggak apa-apa, ya. Waktunya panjang sholat isya, ya. Tapi bacaannya bukan awalul mufassal, tetapi ausatul mufassal. Dalam hadis Nabi pernah ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini punya kebiasaan sholat isya itu dua kali, Pak. Yang pertama, Mu'az bin Jabal itu kalau sholat isya bersama dengan Rasulullah jadi makmum. Selesai sholat isya bersama dengan Rasulullah, pulang ke rumahnya, ke kampungnya, dan dia mengimami sholat isya orang-orang yang ada di kampungnya. Jadi dari hadis ini sahih. Jadi ibu bapak sekalian, bentar. Bismillah. Ini kalau pagi-pagi kadang suka begini nih. Kurang jernih suaranya. Bapak ibu sekalian, ini jadi dalil buat bapak-bapak. Ya. Sholat wajib boleh dua kali? Boleh. Sering-sering ada yang bertanya sama saya, Ustaz, kita ini ingin punya pembiasaan ibadah di dalam rumah. Bagaimana Ustaz kalau suami jadi imam sholat buat pasangannya, buat istri, buat anak-anaknya? Kata saya, tetap yang namanya seorang laki-laki, yang namanya suami, afdol sholatnya di masjid. Sahih hadisnya.
Kalaupun kita ingin punya pembiasaan ibadah di rumah, maka suami selesai sholat berjamaah di masjid, dia bisa pulang ke rumah dan mengimami istrinya, mengimami anak dan keturunannya. Kata para ulama, sholat wajibnya suami kapan? Ketika jadi makmum di masjid, itu sholat wajibnya. Tetapi ketika mengimami, bukan wajib, sunnah bagi suami, tetapi bagi istri yang diimami, bagi anak yang jadi makmum, itu hukumnya karena hadis ini, Mu'az bin Jabal, hadis riwayat Imam Bukhari. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, bapak ibu sekalian, ketika selesai sholat isya berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia balik ke kampungnya. Karena dulu itu kalau jadi imam itu memang ditunjuk, Pak, min ahlul Quran. Yang jadi imam di sebuah masjid, di sebuah tempat adalah sahabat Nabi yang ahlul Quran. Maka wajar orang-orang yang ada di kampungnya, tempat Mu'az bin Jabal tinggal, dia nunggu Mu'az bin Jabal dulu. Di samping waktunya panjang isya itu. Maka ketika Mu'az bin Jabal datang ke tempat asalnya dan kemudian dia mengimami sholat isya. Ketika mengimami sholat isya, Mu'az bin Jabal membaca Qurannya mestinya yang mana, Pak? Yang tengah ya, Ausatul Mufassal. Tetapi Mu'az bin Jabal ketika menjadi imam sholat isya, bacaan surahnya bukan Ausatul Mufassal, tetapi bacaannya Awalul Mufassal, surah panjang. Maka ada salah satu jamaah saf sholat yang meninggalkan safnya, kemudian dia sholat sendirian karena dia punya hajat. Selesai sholat ya, isya berjamaah, maka ada salah seorang makmum mengatakan kepada Mu'az, wahai Mu'az, tadi ketika engkau mengimami sholat, ada salah seorang makmum yang meninggalkan saf sholat, lalu kemudian sholat sendirian, lalu dia pulang. Mu'az marah tuh begitu. Apa kata Mu'az bin Jabal? Fahuwal munafik, sungguh orang yang keluar dari saf sholat adalah munafik. Maka pernyataan Mu'az bin Jabal terdengar. Dia tidak terima orang yang dikatakan munafik. Maka keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan, ya Rasulullah, kemarin aku salat isya diimami oleh Mu'az bin Jabal, tapi bacaan Mu'az panjang, ya Rasulullah, sementara aku punya hajat, maka aku tinggalkan saf salat, aku salat sendirian. Tetapi ya Rasulullah, ketika aku salat sendirian, Mu'az mengatakan, aku ini orang munafik. Kaifa ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi tidak menyalahkan orang yang meninggalkan salat, tetapi Nabi mengingatkan Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, dipanggil Mu'az. Kalau kamu jadi imam, undur fil wara minad dha'if aw marid aw dhil hajjah. Wahai Mu'adz, ketika kamu jadi imam, lihat di belakangmu, jangan-jangan ada makmum yang lemah, jangan-jangan ada makmum yang sedang sakit, atau ada makmum yang sedang punya hajat. Maka kata Nabi, bacalah ya, kalau sholat isya, bacalah surah-surah sebagaimana Al-Infitr, Al-Alaq gitu ya. Kemudian Al-A'la, nah, itu hadisnya tuh ya. Tak ada hadisnya. Ya. Maka akhirnya apa? Para sahabat jadi tahu. Ya. Dan Nabi ini memang masya Allah, gitu kan? Ya. Ketika Nabi membaca surah pun bukan semata-mata hawa nafsu, tetapi karena wahyu Allah. Wahyu Allah. Ya. Nah, bahaya baru-baru yang ketiga, bapak ibu sekalian, bacaan surah dalam solat itu, ya, disebut qasirul mufassal, bacaan surah yang pendek. Semodel kulhu, kulya, ataupun baca yang lain, tetapi panjangnya kurang lebih seperti itu. Ya, kapan dibaca oleh Nabi? Ketika sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu pendek-pendek. Itu. Nah, kayaknya bapak ibu setiap sholat bacaannya apa nih? Qasirul Mufassal atau? Kayaknya kita kalau bab, oke lah, kalau bab gerakan kita sudah insya Allah mengikuti Nabi SAW, tapi bab bacaan surah dalam sholat masih belum bisa mengikuti Nabi karena kemampuan kita terbatas, ya, ya, terbatas dalam hafal Quran, gitu ya. Jangan-jangan kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh bukan itu qasirul mufassal, kulhu kulyadai. Ya.
Nah, tadi saya sampaikan, maka surah Al-Infitor itu ada disebut oleh Nabi, satu surah Awsatul Mufassal, yang kedua Nabi mengingatkan kepada sahabat, karena surah Al-Infitor itu kita bisa mengingat tentang adanya hari akhir. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah, Pak. Apabila langit terbelah. Kata para ulama, makhluk Allah yang diciptakan Allah, yang dilihat oleh mata kita secara jelas, dan makhluk ini luas, adalah langit. Betul enggak, Pak? Bapak Ibu lihat langit seluas mata memandang. Langit. Ya. Langit sama bumi, luasan? Luasan langit, Pak. Ya. Ini benda-benda langit, ada planet, ada bintang. Sementara planet itu kalau diukuran dibandingkan dengan ukuran bumi, ada yang lebih besar ketimbang ukuran bumi. Langit itu lebih luas. Wasama'i banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Allah yang meluaskan langit ini. Langit yang luas ini seolah-olah berdiri kokoh, Pak. Tidak ada tiang. Ya. Tiangnya langit itu langsung dipegang sama Allah dalam hadis, yatamassaku Allahu fis sama, Allah yang memegang langit. Masya Allah, ini kekuasaan Allah. Ya. Kita melihat langit ini luas, ternyata ada makhluk Allah yang lebih luas ketimbang langit, Pak. Apa makhluk Allah yang lebih luas ketimbang langit, Pak? Yang lebih luas ketimbang langit, Pak, kursinya Allah. Kita teh suka baca tapi enggak ngerti artinya. Wasi'a kursiyyuhu, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya. Makanya termasuk ayat kursi ini termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap hari. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita membaca ayat kursi, ya, di pagi dan petang hari. Kata Nabi, siapa orang yang membaca ayat kursi di pagi harinya, maka Allah akan menjaga orang yang membacanya sampai petang hari. Siapa orang membaca ayat kursi di petang hari, Allah akan menjaganya sampai pagi harinya. Maka dalam kitab zikir yang disusun oleh banyak para ulama, baik zikir al-mahdhurat, baik kitab zikir yang disusun oleh Imam Nawawi, ataupun ulama-ulama yang menyusun kitab zikir, pasti di dalamnya ada ayat kursi. Karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Termasuk salah satu yang dianjurkan ketika membaca ayat kursi, kapan? Ketika kita sholat lima waktu. Selesai sholat lima waktu, sholat fardu, kita baca ayat kursi, Pak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, siapa orang yang selesai sholat fardunya membaca ayat kursi, tidakkah orang itu membaca ayat kursi, maka Allah akan dekatkan orang itu dengan surga. Kenapa Nabi memberikan perhatian khusus kepada ayat kursi? Termasuk alhamdulillah, Pak, kita tidak menghafal secara khusus ayat kursi, tapi hafal, kan? Karena ayat ini sering kita baca. Dan dianjurkan oleh siapa? Oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, sehingga sampai kepada kita, dan kemudian kita juga mengamalkannya. Kenapa Nabi punya perhatian khusus dengan ayat kursi? Karena ayat kursi adalah di dalamnya yang menjelaskan tentang kehebatan dan kemahadasyatan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dibaca ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Sesungguhnya kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, sekarang saya tanya lagi. Luas langit yang sudah begitu luas, kan? Ada yang lebih luas dibanding langit, kursinya Allah. Maka kita ini jangan hanya orientasi hidup kita ini jangan hanya saja kita terpaku kepada sesuatu yang zahir, Pak. Sesuatu yang zahir. Kalau yang zahir enggak akan kita mengakses kursinya Allah, ya. Nah, padahal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya ada yang lebih luas ketimbang kursinya Allah. Apa yang lebih luas ketimbang kursinya Allah, Pak? Arsy Allah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi membandingkan, mengumpamakan arsy Allah dengan kursinya Allah itu seperti padang pasir dengan cincin. Cincin itu kursinya Allah. Padang pasir itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, langit yang begitu luas, idza sama'un fatarat.
Nanti akan terbelah satu, ada satu waktu langit ini akan terbelah, Pak. Resikonya apa kalau langit terbelah, Pak? Wa idzal kawakibu tatharat. Bintang-bintang akan berjatuhan, Pak. Bintang-bintang berjatuhan, bukan meteor. Meteor kecil. Kalau kita mungkin melihat danau yang ada sekarang, mungkin jutaan tahun yang lalu bekas benda langit yang jatuh, kemudian ada bekas lubang, bisa jadi. Nah, tetapi kata Allah dalam Al-Quran, karena langit itu terbelah, mun bahasa orang mah ambruk sigana teh langit teh, ya. Maka ketika langit terbelah, wa idzal kawakib, yang berjatuhan bukan satu dua bintang, tapi jutaan bintang berjatuhan. Ya Allah. Karena yang jatuhnya, Pak, bintang-bintang, benda langit, wa idzal kawakibun tasarat, wa idzal biharu pujirat, maka lautan ini bakal meluap. Gambaran sederhananya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada air di wadah nih ya, air di wadah, di ember atau di baskom lah, lalu kemudian dilempar oleh batu, dan batu itu kena ke air yang ada di wadah, kira-kira apa yang terjadi? Muncrat ya. Kita ini pada tinggal di daratan aja, Pak. Seolah-olah daratan lebih luas ketimbang lautan. Padahal sejatinya lautan itu lebih luas ketimbang daratan. 2/3 kan? 2/3 itu lautan. Kebayang, Pak. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang, jutaan bintang jatuh, maka kata Allah, wa idzal biharu pujirat. Bukan muncrat lagi, tetapi lautan itu meluap. Jadi kadang Allah membinasakan makhluknya itu ada yang dengan begitu, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, daratannya itu tertutupi oleh lautan, kan begitu? Ya, jangankan begitu, dengan hujan lebat aja kadang kita takut, ditambah dengan badai angin. Ya, kemarin bulan kemarin ada hujan badai di Mekah, ya? Ya, hujan badai di Mekah. Bapak, Ibu mungkin melihat tuh di video ya, ada orang sampai ke bawah angin gitu kan, pembatas jalan di Mekah itu gede-gede, Pak. Enggak kayak di kita. Pembatas jalan di kita bisa dibawa sama sendiri, tapi di Mekah karena gede-gede berat bisa dua orang, tapi pembatas jalan yang besar sekalipun bisa ke bawah sama angin. Kebetulan pas lagi hujan badai itu saya lagi di sana, Pak. Makanya saya kemarin kan enggak ngisi ya, sebulan kemarin enggak ngisi kajian, sedang di sana. Ya. Masya Allah. Ini jamaah yang ada di Bandung pada bertanya, Ustaz benar enggak? Ya benar. Apakah itu tanda hari kiamat? Wallahualam gitu. Ya. Ya. Tapi memang, Pak, satu jam sebelum hujan itu persis maghrib, Pak. Maghrib di sana kemarin jam 7 kurang 5 baru azan maghrib lah kurang lebih. Ya. Biasanya kan pas setengah jam sebelum azan itu masih terang lah ya. Kita azan jam 6 kan masih terang begitu. Satu jam sebelum azan maghrib itu hujan turun, wah udah gelap tuh langit Mekah. Di samping itu apa? Petir nggak pernah berhenti satu jam. Jadi kita kalau di sini kan petir ada waktu berhentinya tuh. Ini satu jam terus-terusan petir. Ditambah angin memang gede. Kebetulan saya di lantai 7, wah ke jendela itu, Masya Allah, menakutkan juga nih, gitu kan. Akhirnya dengan kondisi begitu, saya kepada jamaah, karena kondisinya begini, kita sholatnya di hotel aja, gitu kan. Tapi satu jam, Pak, sampai isya beres, yang buat kita menakutkan. Tapi ketika saya lihat di atas, dari hotel ke bawah, orang Arab senang pada hujan begitu. Pada keluar, sebagian ada yang wah pada kemana, dinikmati hujan itu gitu kan. Kita yang takut gitu kan dengan hujan angin itu. Tetapi Allah nanti hari akhir itu Masya Allah lebih dahsyat. Belum hari akhir Allah pernah datangkan angin badai, Pak, untuk membinasakan kaum siapa? Kaum Nabi Hud, kaum Ad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasakhara alaihim sam'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Allah datangkan angin badai yang menerbangkan seluruh kaum Ad yang membangkang. Dibawa terbang, Pak, 7 malam 8 hari. Masya Allah. Apalagi nanti hari akhirat yang lebih dahsyat. Ya. Maka kata Allah, wa idzal biharu fujirat. Wah, langit lautan meluap.
Apa gambarannya lagi? Wa idzal quburu bu'thirat. Kuburan akan terbongkar. Ini penting pelajarannya, Pak. Kenapa kita harus perhatikan tentang hari saat ini? Allah katakan wa idzal quburu bu'thirat, kuburan itu terbongkar. Ketika kuburan itu terbongkar, maka Allah katakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita lihat hadis tadi kembali ke awal, sahabat ini bertanya kepada Nabi, disampaikan oleh Rasulullah, ma'adad talaha, bekal apa yang sudah kalian persiapkan? Jawabannya apa? Tidak punya bekal banyak. Tetapi Nabi kemudian mengatakan bahwa orang ini yang bekalnya tidak banyak pun insya Allah bisa masuk surga. Berarti bekalnya yang harus, walaupun kita tidak banyak bekal ibadah, tetapi yang sedikit ini harus menjadi tiket buat kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Bagaimana caranya? Ibadah yang sedikit ini agar kemudian diterima dan Allah ridha dengan ibadah yang sedikit ini. Karena hakikatnya kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk banyak ibadah loh. Bukan hanya banyak ibadah. Ya, boleh kita banyak ibadah, bagus. Tetapi bukan hanya semata-mata banyak ibadah. Tetapi kata Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bukan aktsaru amala. Kalau aktsaru amala, amalan yang banyak. Tetapi Allah menyebutkan ahsanu amala, amal yang ahsan. Ya. Maka jangan heran kalau ada orang yang sedikit amalnya, ya. Tetapi dengan amal yang sedikit ini insya Allah menjadi sebab seseorang masuk surga. Sebaliknya ada orang yang dengan amalnya banyak, ibadahnya banyak, tetapi ibadah yang banyak ini ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Wa qadimna ila ma'amilu minal amal faja'alnahu haba'an mansuro. Dia datang nanti di hari kiamat bawa banyak ibadah, tapi sayang ibadah yang banyak itu tidak mendatangkan apa-apa baginya. Haba'an mansuro, tetapi Allah mengumpamakan seperti hanya debu-debu yang berterbangan. Saya sampaikan rumus dalam Al-Quran. Quran surah Maryam ayat yang ke-65, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bernilai di sisi Allah. Kata Allah, "Rabbus samawati wal ardha wa ma bainahuma." Dialah Rabb Allah yang menguasai langit dan bumi dan segala isinya. Maka setelah itu perintah Allah apa? Fa'budhu. Maka beribadahlah kalian kepada Allah. Allah tidak mencukupi dengan kalimat fa'budhu. Tetapi Allah ada kalimat lanjutannya di sini disampaikan, wastabir liibadatihi. Wastabir liibadatihi, maka bersabarlah kalian di saat kalian beribadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, umumnya perintah sabar itu di dalam Al-Qur'an satu. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, bersabar. Tetapi kalimat sabar yang Allah perintahkan dalam Al-Quran di saat kita mendapatkan ujian ataupun musibah, kalimatnya wasbir. Apa Pak? Wasbir. Tetapi ketika Allah memerintahkan sabar dalam ibadah, ini ayatnya kan? Ketika Allah memerintahkan sabar dalam ibadah, maka kalimatnya bukan wasbir, tapi kalimatnya wastabir. Secara terjemahan harfiah, wasbir bersabar, wastabir bersabarlah. Tetapi inilah rahasia kandungan Al-Quran. Ketika mendapat musibah, wasbir. Ketika beribadah, sabarnya bukan wasbir, tapi wastabir, pakai huruf to. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada kalimat yang kemasukan huruf to, maka itu menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, maka sabarnya orang di saat mendapatkan musibah, dan sabarnya, semua pahalanya besar sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna fa'ajruhum bighairi hisabin, kata Allah dalam Al-Quran, Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi orang yang sabar bighairi hisabin. Pahala sabar itu besar. Tetapi kalau sabarnya di saat musibah, sabarnya kita dalam ibadah, maka kedudukan sabarnya jauh lebih tinggi di saat ibadah. Maka Allah katakan wastabir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau sabar di saat ujian,
Kalau seseorang bersabar di saat mendapatkan ujian, kapan dia bersabar? Di saat ujian itu datang. Sebelum ada ujian, enggak ada sabar. Tetapi ketika datang ujian, sakit. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus, mungkin sedikit harta, maka ada masalah, problem usaha, bisnis. Maka kapan kita sabar? Di saat ujian itu datang. Tetapi kan hidup ini berputar, Pak. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, kata Allah, Allah akan pergilirkan. Boleh jadi besok, lusa, pekan depan, bulan depan, bukan ujian tetapi nikmat yang Allah berikan. Kalau kebaikan, nikmat yang Allah berikan, bukan lagi bersabar, Pak, tapi bersyukur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, ya, ajaba amrul mu'min, urusannya orang yang beriman semuanya baik. Fa idza asabatu syarra'u syakara, fa idza asabatu dharra'u sabara. Apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan ujian bersabar. Kapan sabar? Diberikan ujian. Kapan bersyukur? Diberikan nikmat. Sementara kita hidup ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak serta melulu ujian. Tidak serta melulu musibah. Sekarang kita dapat ujian, dapat musibah, tapi besok, lusa, pekan depan, insya Allah akan ada nikmat. Maka ketika nikmat, sabarnya hilang, tetapi tergantikan oleh syukur. Maka Allah perintahkan bersabar di saat ujian. Kapan? Di saat ujian itu datang kepada kita. Tetapi ketika wastabir, Allah perintahkan ibadah kepada kita. Ini jelas ayatnya, wastabir li ibadatihi, bersabarlah kalian ketika ibadah. Dan kalimatnya wastabir, karena sabarnya kita beribadah, kata Imam Al-Ghazali, itu meliputi tiga hal, Pak. Orang bersabar dalam ibadah itu meliputi tiga hal. Kapan? Satu, as-sabru qabla al-ibadah, sabar sebelum ibadah. As-sabru indal ibadah, sabar ketika menjalankan ibadahnya. As-sabru ba'dal ibadah, sabar setelah kita beribadah. Makanya kesabaran ibadah ini luar biasa, Pak. Ya. Apa as-sabru qabla al-ibadah? Nih, Bapak Ibu, sekarang Ibu Bapak datang ke majelis ilmu kan ibadah nih. Ibadahnya itu datang ke majelis ilmu. Boleh jadi sebelum ke majelis ilmunya itu, kita harus melatih kesabaran, menguatkan azam, tekad, meluruskan niat. Belum ibadahnya, kita sudah diperintahkan untuk menguatkan niat, meluruskan niat, menguatkan tekad. Betul gak, Pak? Belum ibadah, maka lihat, Pak, sabar sebelum ibadah dengan cara meluruskan niat. Belum ibadahnya sudah dapat pahala, Pak, dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi, man hammal hasanat falam ya'malha falahu hasanah. Siapa orang yang di dalam dirinya ada niat untuk beribadah, walaupun tidak, belum dikerjakan ibadahnya itu, dia sudah mendapatkan pahala. Ini bagaimana as-sabru qoblal ibadah. Sebelum ibadah aja kita mesti luruskan niat, bersabar gitu tuh. Ada orang yang beribadah niatnya bisa salah enggak? Bisa. Maka inilah pentingnya kita, kata Imam Al-Ghazali, as-sabru qablal ibadah. Yang kedua, as-sabru indal ibadah. Ketika ibadahnya, Pak, ketika ibadahnya juga, itu apalagi kita butuh bersabar. Betul, Pak? Ya. Bapak, Ibu sedang ibadah nih. Kita kan berada di majelis ilmu ini ibadah yang ada dalilnya jelas diutamakan oleh Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah mengkaji ayat Allah. Kita sedang mengkaji di dalamnya. Apakah kemudian ketika kita sedang beribadah setan tidak menggoda? Kalau kita tidak sabar bisa digoda tuh sama setan. Sedang ibadah. Ada sahabat Nabi sedang sholat tuh. Sedang sholat, ya. Kemudian dilihat oleh Nabi. Nabi diberikan kemampuan oleh Allah bukan hanya melihat yang zahir, tetapi yang batin juga kadang diberikan oleh Allah. Sahabat ini sholat, Pak, Bapak Ibu. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kata Nabi? Marrosolah. Ulangi lagi sholatnya. Maka sahabat ini sholat kedua kalinya. Sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi katakan lagi, marrosolah. Ulangi lagi sholat. Sampai ketiga kali disuruh ngulangin sholat, Pak. Sahabat yang sholat. Kabayang, Bapak Ibu, lamun urang sholat ditinggaliku Nabi.
sigana teh terus we diulangan. Gitu. Kenapa? Karena memang dalam ibadah itu butuh asabru. Asabru indal ibadah. Kita sedang berada di majelis ilmu, kalau enggak sabar, setan bisa goda tuh. Makanya dalam riwayat kan pernah setan melewati salah satu masjid, ada orang yang sedang sholat. Ibadah itu berat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam kemalasan. Makanya ibadah itu berat. Maka sabarnya ketika kita beribadah bukan hanya sebelum, as-sabru indal ibadah. Kita saat ibadah juga butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, as-sabru ba'dal ibadah. Jangan sampai kita sudah mencukupkan diri kita, sudah ibadah, sudah sholat, sudah datang ke majelis ilmu, sudah haji, sudah umroh, sudah sedekah, lalu kemudian kita tidak sabar setelah ibadah. Kenapa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasul wa la tubtilu a'malukum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan rusak ibadah kalian. Jelas gak? Jangan rusak ibadah kalian. Kenapa ada perintah jangan rusak ibadah kalian? Karena tadi ada orang yang sudah ibadah tetapi ibadahnya dirusak, maka dia termasuk orang yang gak sabar setelah ibadah. Bagaimana sabarnya setelah ibadah, Bapak Ibu sekalian? Ya, lihat Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rusak, kalian sudah sedekah tuh. Hanya dirusak sedekahnya disebabkan apa? Karena dia mencela orang yang menerimanya, bahkan menceritakan riya dengan sedekahnya. Oh, kita sudah ibadah tetapi ibadah kita bisa dirusak karena kita tidak sabar. Maka sabar ibadah itu begitu tuh, as-sabru ba'dal ibadah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Maka inilah yang harus kita jaga. Ya. Jangan sampai ibadah kita itu dilakukan tetapi sabarnya baru sampai dua tahap. Sabarnya kita sampai qobla dan indah, tapi ba'dal ibadah kita enggak sabar. Maka mudah-mudahan kalau kita sudah bisa wastabir li ibadatihi, walaupun ibadah kita sedikit tetapi sudah dibarengi dengan wastabir, bagaimana kita sabar dengan ibadah itu dan kita menjaga kesabarannya setelah ibadah walaupun sedikit, maka inilah yang insyaallah menjadikan amalan yang diridai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya yang nikmat yang terbaik bagi seorang mukmin itu bukan hanya saja kita diberikan harta, tetapi disebutkan oleh Imam Ibnu Dinar, annallaha yataqabbalullahu minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya ketika amalku yang sedikit tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena amalan yang sedikit apabila Allah ridha, apabila diterima oleh Allah, maka amalan yang sedikit itu akan menjadi pembuka pintu surga. Kita sudah sholat, kita sudah banyak ibadah, tetapi kita tidak bisa bersabar. Sehingga apa? Dalam diri kita ada hasad, dengki kepada orang lain. Kata Nabi, iyyakum wal hasada, hati-hati dengan hasad. Kama ta'kuluna naral hatoba, karena hasad yang ada pada dirimu itu akan menghapuskan ibadah-ibadah seperti hanya api yang menghabiskan, melalap habis ranting-ranting kering. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika sahabat bertanya mata sa'ah, ma'adadta, bekal apa yang sudah kamu siapkan? Belum banyak bekal. Tetapi Nabi memberikan harapan kepada sahabat ini, ya, orang yang tidak merasa banyak bekal pun insyaallah bisa masuk surga. Syukur-syukur, syukur-syukur kita banyak ibadah, ya, kemudian ibadah yang banyak ini was tobir. Ya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, ya, alhamdulillah 1 jam, ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadi tazkirah buat kita semua agar kemudian tadi kita mudah-mudahan dengan sifat wastabir ini, mudah-mudahan kedudukan kita ini min afdhalul malaika. Ya, insyaallah lebih utama ketimbang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wal afa minkum. Baik, bisa enggak ada yang bertanya nih, Pak? Satu enggak apa-apa tadi, enggak usah banyak bertanya. Satunya satu buku, Pak. Ah, satu buku.
Bangga Pak Haji, masih penasaran?